of the Wars. Welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Hari ini saya udah ada di spot dan hari ini kita balik lagi ya ke spot ini, spot air bening ya. Oke, jadi hari ini saya akan testing lagi untuk tackle. Kita akan menggunakan si testing si Daido Medallion untuk bermain casting ya. Kita akan lihat gimana sih kinerja dari rail ini, apakah nyaman dipakai untuk casting. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, langsung aja kita menuju spot. Hari ini udah sekitar jam 6 lewat lah. Hari ini anginnya agak teduh dan airnya flat, cocok lah ini ya. Oke, jadi langsung aja kita spot, kita nguncal-nguncal dulu. Tetap stay tune di channel ini karena The Hobbyist selalu punya cerita untuk Anda. Oke bro, jadi kita udah mau coba mulai lempar-lempar ya. Untuk set tackle hari ini, untuk joran saya pakai Ghost Strike by Versus Ultralight GT. Dan untuk rail, Daido Medallion. Untuk PE ini saya pakai Oncak Eclipse. Kemudian untuk lure saya pakai lure Oncak, dan untuk leader juga saya menggunakan leader dari Oncak ya. Oke, jadi langsung aja kita lakukan first cast of this day. Matahari mulai menyengat bro. Kevis on bro. Yes. Pagi-pagi. Baru satu kali lempar. Kilor ya. Mantep bro. Oke, fish on bro. Nyangkut lagi bro. Aduh. Ayo jangan nyangkut. Ya. Lumayan lah. Mantep bro. Medallion. Kocolan bro. Kita rilis aja ya. Mantap. Oke, fish on bro. Tadi dia sambar sekali nggak kena ya bro. Ini baru kena. Hop. Wah, soft lure-nya langsung hilang bro. Lumayan lah. Ini saya pakai soft lure second bro. Udah saya reparasi. Soft lure-nya ini udah pecah-pecah. Oke. Kevis on bro. Sip. Mantap.
Dedo Medallion soft floor reparasi. Boleh lah, lanjut. Kena lagi bro. Asik. Keren. Soft floor reparasi. Mantap lah. Dedo Medallion Go Strike by versus soft floor oncak ya. Kayaknya robek lagi, bro. Oke, fiton lagi bro. Iya, wih, epic nih. Size-nya lumayan ya bro ya. Tuh, mantul. Masih bersama Dedo Medallion versus Ghost Strike Ultra Rack GT. Aduh. Au. Robek langsung, bro. Kena OT sama si gabus. Rese lu. Oke, fish on bro. Ya. Mantap. Medallion Ghost Strike by versus
soft lure oncak. Mesti hati-hati nih. Diam. Kita pro. Kita pindah titik dulu, bro. Kena, bro. Oke, fish on. Ya. Sip. Bonus sayuran. Nih, kilur ya. Mantap, bro. Oke, fish on, bro. Ih, ada enggak nih? Ya, mocel, bro. Ya elah. Oke, fish on. Oke, hihi, size lumayan, bro, mantap. Is bersih banget kabusnya. Lumayan ya size nya. Aduh, kena matanya. Kocak matanya. Mantap. Bahayanya mancing di sini kayak gitu, bro. Hancur kan ya.
Oke, fish on bro. Ternyata disambar bro. Kalau di titik ini gabusnya agak kasar-kasar ya. Ya, langsung lepas. Mantap bro. Masih bersama medallion ke strike ultra light GT lancar soft lure. Ya, oke kawan-kawan. Jadi sampai di sini dulu ya untuk tripnya kali ini. Jadi untuk kesimpulannya dalam pemakaian si medallion, sebenarnya untuk medallion ini saya udah melakukan 3 kali trip. Kemarin untuk 2 kali tripnya itu saya explore jadi kurang menghasilkan, dan hari ini saya balik ke spot andalan ini baru kita dapat banyak strike ya dan bisa mencoba. Tapi dari kemarin-kemarin sih saya pakai sampai sekarang untuk si medallion ini tetap masih terasa putarannya, masih terasa smooth ya, nggak ada terasa kasar. Dan juga patut dikasih catatan untuk spot yang saya jelajahi dari kemarin itu spotnya itu agak payau ya, walaupun ini airnya bening, ini bukan air tawar, jadi ini airnya agak payau karena di sebelah situ udah sungai besar, jadi air sungainya itu masuk ke bagian danau nya ini. Dan untuk pemakaian si medallion ini secara keseluruhan ini oke banget. Untuk casting saya temukan itu untuk kusut itu minimal banget ya. Saya dari kemarin itu saya cuma menemukan 2 kali kusut, dan itu pun dalam kondisi saya melakukan casting itu dengan kekuatan ya. Jadi anginnya gede, saya mau cari long cast, saya lakukan lemparan dengan kuat, makanya dia terjadi kusut. Tapi itu juga sedikit sih, nggak banyak, cuman melilit aja dikit. Tapi selebihnya itu enggak ada terjadi kusut pada si real Daido medallion ini. Untuk keseluruhan saya rasa ini untuk Daido medallion oke lah untuk dipakai casting ya, yang ukuran 1000 ini. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk tripnya. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu saya share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.